Aku tak nak banyak cerita lagi. Aku tak nak bising lagi. Sekarang ni, aku bagi hang dua pilihan. Sama ada hang terima dia sebagai madu hang, ataupun aku cerai ke hang. Hang buat pilihan. Faham? Mencintai dalam sepi, dan rasa sabar mana lagi yang Sat, abang, Sat. Wei, kamu apa? Ya, abang. Lama dah kau sampai. Hari ni pasal pekak ke apa? Saya minta maaf, abang. Saya tertidur tadi. Tak dengar abang tu pintu. Tidur, tidur tu lah kerja. Ha? Duduk rumah kerja tidur. Ada bini susah. Tak ada bini susah. Ada bini pekak. Huh. Abang, bila abang balik? Abang dah makan? Dah, aku dah makan kat luar ni. Saya tak makan lagi. Jomlah teman saya makan. Aku cakap aku dah makan dekat luar tadi. Faham tak? Saya masak banyak, abang. Hani pekak ke apa? Aku kata aku dah makan, aku dah makan. Lah, aku dah makan kat luar tadi. Kau nak pergi makan, habis makan. Lemahlah aku duduk rumah ni. Abang, siapa abang dah nilai ya? Sebelum ni abang tak macam ni pun. Memang aku lain. Aku lain sebab hang sama. Tak pernah berubah. Tak pernah nak faham aku. Gimana aku rumah ni? Mencintai dalam sepi, dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam Nampak telefon aku tak? Tak, abang tak nak mana? Hang semua tak nampak. Duduk rumah, duduk melangut saja. Apa abang tak tahu? Hei. Okey, terima kasih. Plastik. Plastik tak ada, pakai botol besar ya. Pergi ambil ni aja, cukup. Terima kasih. Wow, banyak. Ya. Okey, sekejap ah. Satu, dua, tiga. RM8.40. Okey, saya kasih diskaun RM8.20. Okey, terima kasih. Terima plastik kasih. Okay? Plastik ni sudah ada pun dah plastik. Tak ada, dah plastik tak ada. Okeylah. Minta maaf. Abang nak sembang siapa tu? Sayang, ya. Abang janji. Lepas je kita kahwin, rumah ni abang akan tukar nama saya. Betul ke? Abang. Siapa ni?
Ini adalah pakal madu awak. Dan sedangkan ini adalah isteri saya. Dia yang menguruskan rumah ni. Madu? Saya tak tahu apa-apa pun pasal ni. Mungkin sebab saya terlalu busy, saya sibuk. So, saya tak sempat nak bagi tahu awak. Sorry. Abang. Abang. Jom kita bincang sekejap dekat dapur. Sayang. Let dulu eh. Apa semua ni abang? Aku dah buat keputusan. Aku nak kahwin lagi. Astaghfirullahalazim. Abang cakap apa ni? Tak cukup ke visa selama ni? Memang. Hal layan aku cukup sempurna, cukup baik. Tapi masalahnya, hang tak boleh bagi aku anak. Hah? Aku nak anak. Ya Allah abang. Kita dah bincangkan pasal ni. Sabarlah. Dah. Aku tak nak panjang cerita lagi. Aku tak nak bising lagi. Sekarang ni, aku bagi hang dua pilihan. Sama ada hang terima dia sebagai madu hang ataupun aku cerai ke hang. Hang buat pilihan. Faham? Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Okay, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, abang. Abang seorang je ke? Mana isteri abang? Sebenarnya abang dah cerai. Astaghfirullahalazim. Fiza. Sebenarnya abang datang ni abang nak sangat minta maaf dengan Fiza. Abang tahu abang banyak dosa dengan Fiza. Sebab tu abang nak minta maaf dengan Fiza. Abang, benda dah lepas. Fiza dah maafkan abang. Dah lama dah. Alhamdulillah. Baguslah kalau macam tu. Fiza. Ya? Sebenarnya, jujur ikhlas daripada hati abang. Abang masih sayangkan Fiza. Abang nak kita macam dulu balik. Kalau boleh, kita mulakan hidup bersama-sama. Tapi abang. Sayang. Pintulah anak. Sayang. Sabar. Minta maaf abang. Sebenarnya saya cari rumah kawan saya. Tapi mungkin saya silap rumah kot. Tak apalah. Minta maaf ganggu eh. Assalamualaikum. Musnah sudah. Akhir kisah cinta kita, tak sanggup ku bayangkan berat ku melepas dirimu. Aku ikhlaskan